بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belakangan ini kita mendengar istilah baru yang sedang dikampanyekan bahkan akan diupayakan masuk ke dalam pendidikan atau kurikulum nasional apa yang disebut dengan moderasi beragama. Kita tentu tidak alergi dengan istilah moderasi, tetapi ketika membaca sasaran atau tujuan daripada moderasi beragama, paling tidak ada beberapa hal yang coba kita kritisi. Di antaranya adalah bahwa moderasi beragama ingin agar semua agama, bahkan juga dengan budaya, apapun khususnya di negeri kita ini memiliki kesamaan atau lebih tepatnya disetarakan. Islam ketika berbicara tentang persamaan ataupun perbedaan bahwa setiap agama dan budaya bisa saja memiliki persamaan tetapi, itu, itu juga ada perbedaannya. Tidak mungkin semua agama dan budaya persis sama secara konstruktif. Itu sesuatu yang mustahil. Maka, bagi kita, umat Islam, tidak alergi dengan persamaan ataupun toleransi karena Islamlah agama yang paling siap untuk bertoleransi dengan agama manapun, bahkan Islam agama yang paling siap untuk berdampingan dengan agama dan budaya manapun ada sebuah kisah menarik hadirin allah subhanahu wa taala ketika seorang yahudi seorang yahudi ini hidup berdampingan dengan tetangganya seorang muslim di madinah pada saat itu yang kita tahu bahwa madinah adalah wilayah yang diklaim oleh rasulullah saw sebagai wilayah basis wilayah yang eksklusif dalam tataran bahwa wilayah tersebut wilayah hukum bagi Islam ketika itu, tetapi di dalam Madinah juga hidup komunitas Yahudi, komunitas Nasrani yang mereka hidup berdampingan, bahkan yang menarik komentar Yahudi tadi, ketika rumahnya ingin dibayar dengan harga tinggi, Yahudi tadi menolak dengan harga yang fantastis dan tidak masuk akal. Yahudi ini menolak untuk dibayar rumahnya. Sehingga pembelinya kemudian bertanya, apa yang menyebabkan engkau tidak mau menjual rumahmu? Yahudi tadi menjawab bahwa alasan yang membuat saya tidak mau menjual rumahku adalah karena saya berdampingan atau bertentangga dengan seorang muslim. Pemirsa yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala berharganya seorang Muslim di mata seorang Yahudi tadi, karena dia tahu bahwa selama ini Tetangganya lah yang paling care terhadapnya. Orang terdepan yang datang ketika dia sakit, orang yang senantiasa membagikan makanan kepadanya. Ini satu fakta bahwa Islam ajaran yang membawa kedamaian, ajaran yang siap hidup berdampingan dengan agama dan budaya manapun. Tetapi ketika moderasi beragama ini mengarah pada toleransi yang melanggar batas-batas keyakinan atau ingin menyamakan semua agama itu sesuatu yang mustahil. Paling tidak ada tiga hal kita untuk mengukur suatu agama. Yang pertama adalah dari sisi akidah. Yang kedua dari sisi ibadah. Dan yang ketiga adalah dari sisi muamalah. Untuk dua yang pertama, mustahil ada persamaan. Sebagai contoh dari sisi akidah. Bahwa Islam berkeyakinan bahwa akidah Islam adalah akidah tauhid. Sedangkan agama Nasrani Mereka berakidah bahwa Tuhan itu adalah tiga Atau seperti dalam Al-Quran Allah katakan bahwa Orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Allah Orang Nasrani menjadikan Isa putra Maryam sebagai anak Allah Ini keyakinan yang berbeda Begitu juga dengan akidah-akidah yang lain Agama-agama yang lain Memiliki dasar akidah yang, yang tidak mungkin sama dengan Agama manapun, dalam hal ibadah misalnya, juga tidak mungkin ada kesamaan. Karena tata cara ibadah, teknisnya, dan sebagainya. Misalnya agama Islam memiliki tata cara ibadah tersendiri, dengan sholat misalnya waktu, Atau puasa meskipun sama-sama berpuasa, tapi secara teknis berbeda. Dari jumlah harinya, dari lamanya puasanya. Batas waktu, kapan mulai berpuasa dan sebagainya Itu sesuatu yang berbeda Sedangkan untuk yang ketiga hadirin Allah subhanahu wa ta'ala Bisa saja ada persamaan dalam visi muamalah Misalnya bahwa semua agama mengajarkan kejujuran Semua agama mengajarkan berbuat baik kepada sesamanya Mungkin semua agama mengajarkan untuk memelihara dan menjaga lingkungannya Mencintai bangsa dan negaranya Namun ketika narasi moderasi beragama ini mengarah pada toleransi untuk menyamakan semua agama sehingga bisa saja terjadi toleransi yang kebablasan di mana agama Islam diajak untuk atau dipaksa untuk melakukan ibadah bersama-sama di hari raya umat lain. Begitu sebaliknya, umat agama lain Diajak buat toleransi Melaksanakan ibadah di hari raya umat Islam Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Saya kira sesuatu yang Terlalu berlebihan Atau memaksakan toleransi tadi Karena toleransi tidak harus Melepaskan Atau meninggalkan Keyakinan masing-masing Atau agama masing-masing Toleransi bisa saja terjadi Ketika semua agama bisa menjalankan keyakinannya, menjalankan ibadahnya tanpa harus mengganggu atau tanpa harus melaksanakan ibadah agama yang lainnya. Saya yakin bahwa semua agama akan kehilangan identitas dan substansinya ketika toleransi yang seperti tadi. Begitu juga Islam, ketika toleransi yang dilakukan seperti sepertinya saling menghormati keyakinan tetapi justru yang terjadi adalah melakukan pencampur adukan keyakinannya dengan keyakinan agama yang lainnya ketika demikian hadirat Allah Subhanahu wa taala maka paling tidak ada tiga hal yang akan terjadi ketika Islam melakukan toleransi yang keliru seperti itu yang pertama adalah Islam akan kehilangan arah dan identitas. Yang kedua, umat Islam akan kehilangan komitmen ataupun iltizam terhadap agamanya, karena rasanya tidak perlu lagi komitmen. Sebab, apa yang dilakukannya juga dilakukan oleh keyakinan yang lainnya, tidak perlu lagi komitmen, karena hilang subtansinya apa yang harus dikomitmenkan sementara semuanya nampak sama dan tidak ada perbedaan justru terjadi komitmen itu ketika ada ciri khas, ada identitas yang harus dipertahankan yang menjadi ciri dari setiap agama dan keyakinan dan karena itulah seseorang memegang teguh prinsip-prinsip agamanya apa artinya keberagaman beragama tadi ketika justru melepaskan identitasnya masing-masing. Yang ketiga adalah kehilangan misi dari agamanya. Di mana misi dari agama Islam adalah menegakkan amanah di muka bumi ini sehingga Islam menjadi aturan dalam seluruh aspek kehidupan dalam ...kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, sampai kepada tataran dunia sekalipun. Ketiga hal ini akan hilang ketika moderasi beragama tadi masuk ke seluruh aspek. Bahkan ketika masuk ke dalam pendidikan, sejak dini, ya... ...anak-anak dan generasi kita akan diajarkan tentang toleransi beragama yang di mana toleransi ini pelan-pelan akan menghilangkan identitas agamanya sehingga suatu saat nanti dia akan kehilangan arah dari keberagamaannya kehilangan identitas dari agamanya karena tertanam sedemikian kuat bahwa antara agama satu dan agama yang lain hanya yang membedakan hanyalah nama Sementara dalam prakteknya, dalam kesehariannya, bahkan mungkin di dalam momentum-momentum tertentu juga, bisa saja itu kemudian menjadi sesuatu yang sama. Pemirsa, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saja, barangkali kita banyak kehilangan identitas-identitas Islam melalui hari-hari raya, hari besar Islam seperti penanggalan Hijriah, Mas Islam lebih kenal dengan tahun baru Masehi, bahkan lebih semarak, lebih ditunggu-tunggu, lebih terasa momentumnya dibandingkan dengan pergantian tahun Hijriah, pemirsa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saja, pemirsa, di dunia pendidikan kita, Menyisakan salah satu PR besar yang belum hilang sampai saat ini yang terus diajarkan bahwa manusia, asal usulnya bukanlah dari Adam Alaihissalam, bukanlah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebagaimana teori Darwin bahwa manusia adalah merupakan hasil proses evolusi yang terjadi dengan sendirinya. Itu contoh kecil bagaimana sistem pendidikan begitu kuat memberikan warna dan bingkai sehingga tanpa sadar diterima begitu saja. Bahkan tidak ada yang bisa merubah atau menghilangkan kurikulum tadi. Di mana notabene yang mengajarkannya adalah gurunya muslim, juga muridnya muslim dan di negeri yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Ini sesuatu yang miris. Ini tantangan buat kita, buat Islam. Dan ini bukan sesuatu hal yang baru. Dan sering kita diberikan tantangan-tantangan yang ini sesungguhnya bukan hakikatnya adalah ujian untuk menguji sejauh mana kita masih memiliki identitas dan tujuan dalam beragama, khususnya agama kita, yaitu agama Islam yang memang senantiasa tidak akan pernah sepi dari berbagai ujian dan tantangan dari berbagai arah dan segi sehingga kita perlu memperkuat benteng-benteng agar kita dan generasi kita senantiasa mereka bisa menjalani keberagamaannya dengan baik dan benar sebagaimana amanat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an agar kita senantiasa memperhatikan generasi di belakang kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 59, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kholafa mim ba'dihim khalfun adao shalah wattaba'u asy-syahwat. Bahwa akan lahir satu generasi di mana mereka akan melakukan tindakan-tindakan kebodohan dan kezaliman karena dilakukannya sebelumnya dengan tindakan-tindakan yang zalim dan bodoh yang tanpa disadarinya meninggalkan sholat konsekuensinya dia akan mengikuti berbagai hawa nafsu atau berbagai hawa nafsu dikerjakannya karena dia meninggalkan aspek yang paling fundamental yaitu ibadah sholat dalam kehidupannya hadirin muttaqallahu subhanahu wa taala ini sesuatu yang berbahaya yang perlu kita kritisi dan kita waspadai agar keberlangsungan misi daripada agama Islam senantiasa terjaga dan terpelihara sampai kepada cita-cita dan tujuannya. Demikian pemirsa di Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.